bro, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman dan di Game Subnautica. Ya bro, oke langsung saja pada hari ini kita mau, gue ingin progress lagi ya bro. Dan ini adalah gue banyak sekali kemarin itu dibilangin sama kalian, Bang, bikin scanner. Nah ini scanner ya, ya ini kan ada nih, nah ini ada runtutannya gini ya bro. Jadi gue ini malah loncat-loncat ya. Apa ini emergency quantum destination has? Ya bodo amat, ya ini nah. Aduh, ini gua kalau main ini dah. Coba sebagai ribut dah. Gua enggak mau dengerin elu. Lu siapa namanya ya? Aduh, siapa tuh? Lo. Meledak, coy. Wih. Kok meledak? Lah. Kok auroranya meledak ya, Bro? Radiation suite. Oh. For your sensitivity. Oke, pokoknya kita disuruh. Loh, kok meledak ya? Oh, kita disuruh bikin radiation suite, berarti baju untuk tidak terkena radiasi ya, Bro. Aduh, tapi itu terlalu jauh, Mamang. Itu terlalu jauh, coy. Nanti aja deh, gua mau bikin scanner aja belum gitu loh. Aduh, gimana dah? Kok meledak ya? Auroranya meledak, Bro. Ngeri. Waduh, ya udah deh, aduh gua terpana sampai ke sana dong. Enggak apa-apa kan? Masuk air. Oke, tetap enggak apa-apa ya, Bro. Gua takut hidup, coy. Meledak kayak gitu, anjir. Oke, naik. Kita berarti yang pertama dulu mencari apa ya, Bro? Mencari apa dulu nih? Mencari ini apa nih? Baterai. Baterai itu bahannya apa, Bos? Baterainya copper ore. Copper ore dan acid mushroom. Oke, kita bakal copper ore itu ya, Bro. Copper ore itu yang gua tahu kita carinya di ya ini doang lah. Di batu-batu ini doang ya, Bro. Ini harus jeli dah mata ya. Oke deh, kita bakal cari dulu. Ini acid mushroom ini kan gampang nih, tinggal ambil kan nih. Di kapal juga mungkin sudah banyak gua ya, Bro. Oke, kita bakal cari dulu nih. Aduh, di mana ya? Oke, Bro, kembali lagi. Gua udah cari resource ini ya. Oke, copper ore-nya, copper ore ya. Kalian juga ada komen copper ore, Bang. Bilangnya ya udah, oke, maaf ya salah bilang. Oke, dan gua udah dapat ini ya. Copper ore-nya ini berapa nih? Coba kalian ya. 1 2 3 4 5 6 7. Mantap. Banyak sekali, udah 7 butir ya gua dapatnya. Oke, langsung saja kita bikin apa tadi, gua lupa mau bikin apa. Dan di itu gua nyari kan, terus nyari malah inventory gua yang full. Dan inventory gua mana ya? Nah, ini dia nih. Inventory gua ini gua letakin di sini aja nih. Bodoh amat mau kemana deh dia. Tapi dia enggak kemana-mana juga tuh ya. Dia enggak hanyut ya. Alhamdulillah aja dia enggak hanyut ya, Bro. Oke, jadi langsung saja kita ke dalam. Kita bakal bikin apa tadi? Bakal bikin baterai kayaknya deh. Bakal bikin baterai. Bentar. Kita lihat dulu deh. Lihat dulu, gue tadi mau bikin apa dulu gitu loh. Ini gue mau bikin tank ini juga, tapi gue memerlukan glass 2 dan silver ore. Silver ore itu sangat sulit ditemukan juga ya, Bro. Oke, yang pertama kita memerlukan, aduh, klik escape mulu dah. Kita memerlukan baterai dulu ya, Bro. Baterai di mana, Bro? Baterai di mana, Bro? Oke, ini dia baterai. Dah, acid mushroom aja gue masih belum punya. Oke, acid mushroom mana? Acid mushroom. Oke, ini dia acid mushroom. Oke, udah diambil. Klik escape lagi, Mamang. Oke, acid mushroom. Kita acid mushroom mana? Udah kan di sini baterai. Oke, bikin baterai dulu. Oke. Dan udah jadi acid mushroom, kayaknya di bawah juga banyak deh ya. Oke, gua ambil dulu sebentar di bawah. Gua letakin di bawah sini ya, Bro. Mana nih? Mana nih? Oke, nah ini dia ya. Oke, kita buka di sebelah sini nih. Acid mushroom bukan di sebelah sini nih kalau nggak salah. Nah kan ini acid mushroom udah kekumpul banyak kok. Oke, kita ambil dulu. Oke, sip, kita bakal banyak bikin baterai kayaknya. Soalnya baterai center gua juga udah deket habis ya. Oke, jadi kita bakal masuk lagi. Dan di mana dia? Oke, ini dia ya, Bro. Oke, kita bikin makanan dulu deh. Bikin makan dulu ya kan, kita ini lapar dia ya, rada lapar gitu ya, Bro. Oke, makan. Oke, kita makan dulu. Oke, sip. Oke, 51 ya. Sip, jadi kita bisa bakal bikin anu lagi nih. Tadi bikin, mau bikin apa gue ya? Scanner. Oke, udah bisa bikin scanner. Oke, langsung saja kita bikin scanner di sini. Bikin scanner kayaknya di sini dah. Oke, kita bikin scanner dulu. Mantap, Bro. Oke, terima kasih sekali ya bagi kalian yang sudah bilang-bilangin. Oke, jadi kalau gua salah tolong bilangin lagi gitu ya, Bro. Oke, dan kita udah mendapat scanner. Bodoh amat lo bilang apa kayak gua. Gak peduli. Oke, jadi kita ini mana tadi scanner?
Oke, ini scannernya kita letakin di sini deh ya. Oke, ini juga letakin dalam tas aja. Terus kita bisa, ini udah dapat scanner. Terus bikin apa lagi tadi? Gua mau bikin ini lagi nih, yang ini nih, ini. Capsul pur gua udah dapat, titanium udah dapat, dan ini silicon rubber. Silicon rubber itu ada kok di sini. Gua banyak. Oke, banyak sekali, coy. Gua enggak sedikit gitu loh kalau ngumpulin ya, bro. Oke, jadi mana tadi? Ini dia repair ya. Oke, kita bakal repair dulu. Repair, bikin repair ya, bro. Dan mantap jiwa, kita klik nomor 5, nomor 4 ya. Bukan, escape dulu. Escape dulu terus nomor 5. Oke, sip, kita udah mempunyai Reva. Malah dipegang. Itu ada listriknya, Bapak. Aduh, malah dipegang ya, bro. Oke, kita repair ya. Klik repair apa nih? 40%. Oh, klik kanan. Loh, mantap, cuy. Oh, kabelnya bisa gerak sendiri gitu ya, anjay. Escape pod, udah. Mantap. Mantap. Solar power ini. Oh, yaudah. Solar powernya ini 12/25, mantap. Berarti secondary system ya, oke. Dan ini apalagi yang perlu kita perbaiki memang? Ini enggak. Dan ini lagi radio ya, oke, radio deh kita perbaiki lagi ya, bro. Radio kita perbaiki semuanya aja deh yang penting. Play message, oke. Ternyata ada pesan ya. Ada pesan radio online broadcast emergency. Berarti ini ada pesan yang bakal diterima dari radio ini ya, bro, tapi nanti aja deh ya. Gua masih mau bikin yang gua mau dulu deh ya. Gua enggak mau dibilang-bilangin sama dia, bodo amat. Oke, gua mau bikin apa lagi tadi ya? Oke, scanner ya. Nah, ini ya. Kalian juga ada bilang gua nyuruh gua bikin ini nih. Seglite ya. Berarti kita ini ingredientnya ini kita masih belum tahu kan. Jadi kita maka dari itu kita harus nyari ingredientnya pakai scanner ini ya, bro. Oke, kita bakal cari dulu yang kotak-kotak kemarin itu. Gua nggak tahu caranya gimana ya, bro. Ternyata pakai scanner ini ya kita mendeteksinya. Oke, ini kita buang. Bukan buang, kita letakin di sini dulu karena nggak kepake ya, bro. Oke, ini mana set klik. Full semua lagi. Oke, kita bakal gua letakin dulu deh di kapal. Oke, ternyata di kapal udah pada enggak muat juga ya, bro. Jadi gua bakal letakin di sini aja deh. Mana. Nah, ini dia nih. Ini enggak muat nih, bro. Klik escape dulu. 3. Terus kita klik ya, klik kanan aja udah. Oke, jadi kita bakal letakin yang enggak perlu kita bawa gitu loh. Oke, capsule core dan ini juga enggak usah. Oke, scanner. Dan hari pun sudah malam lagi. Gua bakal ganti baterai dulu. Gua punya baterai gak? Gua punya baterai lagi. Enggak, ternyata ya baterai itu tadi apa aja gini ingredientnya. Soalnya senter gue ini mau habis udah ya, bro. Aduh. Oke sih, baterainya udah gua anu ya. Ini gimana cara ganti baterainya ya? Cara ganti baterai. Bodo amat lah ya. Gimana kayak cara ganti baterai? Yang penting kita cari dulu. Cari yang kotak-kotak kemarin ya. Kotak kargo kemarin ya, bro. Waduh, semoga nggak apa-apa deh ya. Oke, ini kalau mati nanti mudah-mudahan ada tutorialnya. Nah, ini apa ini? Ini metal lagi, bukan yang gua cari, bong. Oke, kita bakal jalan-jalan dulu. Oke, kita jangan mengarah ke Aurora deh ya. Yang penting ya, bro. Oke, mana nih? Aurora sebelah mana, boy? Sebelah mana, bro? Oke, Aurora sebelah sana. Oke, berarti gua bakal ke arah sini aja udah. Lah, iya kan? Oke, kita bakal chance tekan R katanya. Oke, kita bakal tekan R di mana, coy? Tekan R terus kita ini dia ganti baterai terus select klik kiri. Oke, nice sekali udah gua ganti baterainya, bro. Dan kita bakal cari kargo dulu. Oke, siapa tahu di dekat sini ada. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang meledak-meledak itu ya. Gua males sekali. Oke, dan ini kita kalau sambil ketemu blader ini ya, blader fish. Kemarin gua bilangnya itu blade fish. Bodo amat lah, salah bilang, coy. Oke, ini mumpung ketemu ini ya. Oke, nanti gua jadi nggak usah cari lagi ya, bro. Kemana, coy? Ah, liar. Liar amat, coy. Oke, jadi kita sambil aja nangkap-nangkapin ya, bro. Oke, ini juga ini bisa dimakan. Ini bisa buat dibikin air. Bumerang. Ya bodo amat ketangkap bumerang itu ya. Oke, jadi kita ini apa ini? Oh, ini aduh itu yang bisa ngeluarin asap itu loh. Kayak gurita ya, bro. Oke, bahaya itu, coy. Oke. Eh, oksigen. 2, klik kanan, naik. Naik. Naik, Mamang. Aduh, kok ini bisa enggak berfungsi gitu loh. Nih, coba gua klik kanan.
Oke, okay, keluar. Oh, klik kanannya sekali aja. Kalau klik kanan sekali lagi dia kempis ya. Nah, kan oke okay, gitu ya. Oke okay, oke okay, mantap. Oke okay, kita bakal lanjutin lagi pencariannya ya, bro. Di sebelah mana? Oke, okay, kita cari. Aduh, malah nyanyi. Mungkin sekitar sini kali ya. Oke, okay, gua nggak mau masuk ke dalam sana. Nggak mungkin kotaknya di atas sana. Sebelah mana ya gua kemarin ya? Lupa dah gua sebelah mana dapat kargo kemarin itu. Nah, kayaknya di sekitar-sekitar sini dah. Gua liatnya kemarin. Ini apa, coy? Ada pick up. Oh, telur. Gak usah deh. Nah, ini dia. Kargo, kargo. Oke, seglit. Nah, mantap. Seglite. Seglite aja ya. Gua bilangnya kalau salah tolong dibilangin ya, bro. Oke. Oke, lah kasih. Ayo cepat, cepat. Oke, kita bakal scanning. Oke, mantap jiwa. Klik 2. Oke, kita naik dulu. Naik dulu perlahan. Ser. Oke, bernapas dulu. Sip. Oke, kita bakal cari lagi. Seglite-nya tadi mana seglite? Sengklek, sengklek. Sengklek, sengkleknya tadi udah berapa persen kita dapat? Oke, satu lagi berarti kita bisa bikin akhirnya. Kita satu lagi cari kargo, mudah-mudahan itu juga buat seglite tadi ya, seglite. Seglite, aduh seglite gitu ya. Oke, jadi kita bakal cari lagi terus jalan. Aduh, ada buaya mulut besar ini, coy. Buaya, buaya. Gua malah datangin. Bodoh amat. Bodoh amat. Jangan kesini, coy. Please lah gitu kan. Gua enggak ganggu lu gitu loh. Gua cuma cari apa yang gua cari gitu loh. Gua enggak ganggu telur lu juga gitu loh. Kampret dah. Oke, kita ini aduh itu gua dapat itu mulu dah. Banyak sekali itu berhamburan, coy. Ada bocah kentut. Aduh, ada itu apa tuh? Putri doyong kayak ngek apa bunyi kayak gitu dah. Nah, ini dia. Sip. Oke, mudah-mudahan ada isinya ya, bro. Oke, ada mobile vehicle bay. Oke, mantap. Oke, sambil kita cari ini juga ya. Oke, sip. Kita dapat lagi mobile vehicle bay-nya ya, bro. Sambil kita cari itu juga ya kan. Oke, oksigennya 20 detik lagi. Sip, klik kanan. Naik. Oke, ini naik. Oke, ini apa nih? Kita dapat apa nih? Trash can. Aduh, itu apa ya? Gua juga enggak tahu nih. Trash can. Oh, mantap, coy. Soalnya gua dapat ini loh, bangkai-bangkai kayak gini loh. Gua penasaran terus gua keluarin. Nah, ini kargo. Ah, kosong kargonya ya. Oke, kita bakal cari lagi ya, bro. Semoga kita dapat yang gua cari. Kargo. Ini apa nih? Kargo nih. Oh, bunyi apa? Nge. Oh, gitu ya bunyinya gitu. Aduh. Nge. Itu bunyi yang itu loh. Gendut putri doyong itu loh. Putri doyong aja deh gua bilang ya. Bodoh amat dah, gue nggak tahu namanya juga itu hewan langka dah. Ini bukan di planet bumi dah, pokoknya ini kayaknya ya, bro. Weh, aduh. Oke, kita bakal cari lagi. Loh, dalam amat anjir. Dalam bet dah. Oke, gue nggak mau ke sana. Nggak mungkin ada kargo di sana. Oke, kita cari lagi. Oke, ini dia nih, apa ini? Ini apa ini? Oke, segle lagi. Segle aja deh gue bilang aja ya, bro. Biar enak deh. Gue kebilang segle mulu. Seglite padahal ya. Segle. Yes, seglenya udah kita bisa bikin. Nih, tangkap. Oke, kita bisa tangkap. Dan kita seglenya tadi bisa udah dapat apa ya? Oh, seglenya lubricant dan copper wire. Oh, copper wire. Ya, oke, bodo amat lah ya. Gue salah bilang atau apapun itu. Oke, langsung saja kita bakal balik dulu. Dan oke, kita udah berada di sini lagi. Di wire. Ya, bro. Oke, jangan kita bakal... Oh, boomerang tadi bisa dimasak juga ternyata ya. Oke, kita bakal makan boomerang, Pak. Makan boomerang. Oke, kita bakal ini dulu dah. Kita bikin makanan dan minuman dulu ya, bro. Karena ini tingkat kehausannya ini dia memerlukan gitu loh. Oke, jadi kita bikin. Oke, udah jadi semuanya. Escape dan tap. Oke, jadi kita bakal makan dulu. Nyam. Oke, makan, coy. Makan. Minum. Oke, sudah mantap sekali. Dan kita tadi ini apa ini ya? Copper wire. Wire aja deh ya, gue bilangnya ya, bro. Dan gue kayaknya udah bikin lubrikan ini dah. Kayaknya ya, bro. Lubrikan. Nah, ini dia kan lubrikan. Dan gue bikin apa lagi nih? Wire tadi itu. Wire apa itu, coy? Bagaimana bikin wire itu? Oh, ini dia. Pakai copper ore ternyata. Copper wire ya. Oke, kita bakal terjun dulu ke bawah. Soalnya di storage bawah itu ada copper ore ya, bro. Banyak lumayan lah ya. Lah, kok ngebug? Lah, lagi ngebug nih gamenya. Ya, sip. Ngebug. Sip. Nanti kita laporin ini. Ngebug, coy. Oke, jadi kita bakal ambil lagi. Mana nih? Di sini tadi. Salah dong. Di sini mana copper ore? Tak ada. Di sini ada nggak? Oke, copper ore di sini ada nggak? Nggak ada. Semoga ini ada nih. Lah,
koper ore gue habis dong. Oke, gue kembali lagi di kapal ya, bro. Dan gue tadi udah nyari koper orenya dan mantap, koper orenya kita bisa bikin koper wire, maksudnya koper wire orenya tadi gue udah dapat dan kita bisa bakal bikin. My God. Oke, kita bisa bikin seglenya ya. Paman segle. Wow, ini adalah kipas gitu ya, bro. Oke, mantap coy. Oke, sip. Safety please. Oke. Okay. Nice sekali. Ya, bodoh amat lu mau bilang apa. Oke, okay, langsung kita coba ya, bro. Oke, okay, mantap sekali nih. Oke, okay, dan oke okay, kita bakal pakai kipas aja lagi dong jalannya dong. Pakai kipas ya, bro. Oke, okay, mantap sekali. Kita biar lebih cepat gini ya, bro. Oke, kita pakai segel ini ya, segel. Segle. Oke, okay, jadi bodoh amat lah gua mau bilang apa, kayak. Oke, okay, dan ini itu juga pakai baterai ya, bro-bro, ternyata. Dan ini gua kayaknya tadi dapat sesuatu dah. Di bawah tadi dapat lead, ternyata gua kira gua dapat apa? Gua dapat yang pingin gua bikin tadi. Ini apa nih? Ini. Kita coba lihat dulu. Mana tadi? Nah, ini. Gua kira tadi gua jadi dapat simple ore ya, bro-bro, tapi bukan ternyata ya. Oke deh, sekian dulu video pada hari ini ya, bro, karena udah tercapai juga gua bikin scanner dan bikin repair tool ya. Oke, minimal 3 dah ya yang bisa gua bikin ya, bro. Itu juga kecil-kecil doang. Oke deh, mantap sekali. Terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video gua sampai akhir video ya, bro. Kalau kalian tahu lagi lebih banyak tentang Subnautica ini, tolong komen di bawah ya, bro. Apakah gua ini salah arah atau gimana ya, bro? Oke, silahkan tulis komen di bawah aja ya. Oke, bro, sekian dulu video pada hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe di channel gue. Dan pantengin terus channelnya Ricky Ramanja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky.